Hasrat peminat bola sepak negara untuk melihat penampilan pertama Safawi Rasid dalam Liga Primeira Portugal tidak kesampaian apabila bintang skuad Harimau Malaya itu hanya memanaskan bangku simpanan Portimonense SC. Safawi yang disenaraikan dalam skuad untuk pertemuan ketujuh Liga menentang FC Porto di Stadium Drago hanya mampu menonton aksi rakan sepasukannya yang bertahan Portimonense tewas 1-3. Begitupun, ia pasti memberi pengalaman berharga buat Safawi Rasid sebelum bersedia diturunkan oleh pengurus pasukan Paulo Sergio untuk aksi yang berikutnya.